Assalamualaikum, saya Muhammad Zuhaimi Idam yang baru-baru ini viral ingin memohon maaf terutamanya kepada seluruh ahli keluarga Puan Nora dan juga ahli keluarga saya. Saya juga bertanggungjawab atas apa yang telah berlaku kepada anak Puan Nora iaitu Putri untuk dijadikan viral. Saya juga amat menyesali apa yang saya telah lakukan terhadapnya. Saya ingin meminta jasa baik netizen untuk menghentikan penularan video tersebut. Air kata dari saya, saya ingin memohon maaf atas penularan video tersebut. Okay. Hai, hello, assalamualaikum. Mungkin ramai yang tak mengenali saya. Tapi based on video viral yang baru tular baru-baru ni, mesti ramai yang mengenali Zuhair. Okay. Di sini, saya sebagai seorang ibu dah beri penuh didikan, kasih sayang, tunjuk ajar pada dia. Tak kurang juga ilmu agama dan memenuhi keperluan dia sebagai seorang anak. Tapi as a human, kita tak lari daripada melakukan kesalahan, kesilapan. So, dia naif. Dia pelajar lagi. Dia remaja yang lupa apa yang dia buat tu memberi impak yang kesan dia sebesar sehingga begini. So, di sini saya nak minta maaf, saya nak mohon maaf atas kesilapan anak saya. Saya nak mohon maaf pada keluarga bela perempuan yang dah sama-sama malu di atas perbuatan ni. Dan saya juga mohon kepada netizen dan semua warga-warga internet supaya ambil itibar daripada apa yang berlaku dan tolonglah stopkan tular video tu. Saya mohon sangat, tutupkanlah aib anak saya tu. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya harap apa yang berlaku ni memang menjadi iktibar dan pengajaran untuk dia supaya dia jadi lebih baik di masa akan datang. Dan kepada ibu-ibu di luar sana, mungkin apa yang berlaku ni boleh menjadi pengajaran kepada kita semua untuk lebih memberi perhatian kepada anak-anak kita dan kita buat yang terbaik untuk mereka supaya mereka rasa perkara-perkara begini tak akan berulang lagi. Kepada Puan Nora dan keluarga, saya ingin memohon maaf daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki di atas apa di pengajaran kepada kita semua untuk lebih memberi perhatian kepada anak-anak kita dan kita buat yang terbaik untuk mereka supaya mereka rasa perkara-perkara begini tak akan berulang lagi. Kepada Puan Nora dan keluarga, saya ingin memohon maaf daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki di atas apa yang berlaku, di atas perkara yang berlaku. Saya memang minta maaf sangat-sangat. Pertama sekali, saya minta maaf sebab saya tak muncul sehingga ke hari ini. Saya baru dapat kekuatan. Saya dah bersedia untuk nak menghadapi semua orang. Jadi saya harap kepada netizen semua, tolonglah stopkan video tu. Ini hal dalaman keluarga. Bagi kami yang selesaikan. Okay. Benda ni tak jadi kepada you all. You all boleh kecam, you all boleh komen macam-macam. Tapi kalau benda ni jadi dekat family you all, dekat anak-anak you all, dekat adik-beradik you all, baru you tahu apa yang kami rasa. Jadi saya minta tolong sangat jauh daripada hati saya. Saya mohon, saya merayu, tolonglah stopkan video tu. Tolonglah tutup aib saya. Saya mohon sangat.